Hai semuanya, halo, apa kabar? Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya Dian Ayu. Kalau yang belum pernah ke channel aku, hai, nama aku Dian Ayu. Aku adalah seorang makeup artist. Dan aku juga suka bikin video di YouTube kayak gini deh. Selamat datang channel aku. Dan teman-teman semuanya, untuk kali ini adalah video pertama setelah bulan puasa ya. Jadi sebelumnya aku mau ngucapin dulu minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah kita kemarin di bulan puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini aku ingin membuat makeup tutorial dari makeup yang aku pakai sekarang ini. Aku lagi pengen eksperimen aja dengan alat-alat makeup baru aku yang jarang aku pakai. Jadi di video ini aku pakai semuanya. Enggak semuanya sih, beberapa aku pakai. Jadi teman-teman, tanpa ngomong panjang lebar lagi, kita langsung aja ke videonya dan jangan lupa diklik subscribe dan juga tombol like-nya. Supaya aku tambah semangat lagi untuk bikin videonya. Kita akan ketemu lagi ya di video aku berikutnya. Dah semuanya, makasih ya, dadah. Oke, yang pertama aku akan menggunakan ini Safi HD 5. Ini aku giniin. Kemudian nah, setelah pakai pelembab atau tadi essence yang tadi, aku akan langsung pakai foundation. Dan kali ini aku akan pakai foundation dari, lagi nyoba foundation baru ini, dari Catrice All Matte Plus Shine Control Makeup. Nah, up to 18 hour. Dan ini aku belinya online, jadi ternyata warnanya itu rada keputihan dan akhirnya aku harus mencampurnya. Dan sekarang aku akan campur dengan Wardah Exclusive Liquid Foundation nih, yang ini. Please jangan dilihat tutupnya, udah jelek banget. Yang nomor 02, Sheer Pink. Oke ya, kita akan langsung bikin foundation. Kayak tuh sekarang dulu. Set. Dan aku akan di tap pakai ini. Terus selanjutnya aku akan memakai liquid concealer dari si Flormar ini yang biasa aku pakai. Ini yang Perfect Coverage Liquid Concealer yang warnanya itu yang agak gelap, memang aku salah beli, tapi nggak apa-apa. Nomor 03, padahal tulisannya light beige, tapi gelap, cuy. Sudah selesai, dan selanjutnya kita akan langsung pakai bedak tabur, dan aku akan pakai bedak tabur dari Wardah. Dan selanjutnya aku akan langsung ngeset muka aku lagi pakai bedak padat, dan sekarang aku mau pakai bedak. Dan sekarang aku mau pakai bedak padat dari Ran Cosmetic yang nomor R22. Ini aku suka banget bedak Ran ini, kenapa? Karena dia itu waterproof. Jadi untuk yang kulitnya berminyak atau mungkin lagi cari makeup yang kuat, tahan badai, tahan goncangan, tahan angin typhoon gitu-gitu, ini bisa dipakai. Si banyak makeup artis Indonesia juga pada pakai bedak ini. Ya Allah, kedeketan gue. Oke, selesai. Oke teman-teman, aku mau bikin alis dulu dan itu tidak akan direkam oleh kamera. Kenapa? Karena bikin alis itu agak lama dan sebenarnya gitu-gitu doang. Dan juga aku udah ada video khusus yang untuk gimana cara aku bikin alis. Oke? Kita akan balik lagi setelah aku pakai alis. Oke teman-teman, aku udah kembali dengan udah pakai alis. Ini aku sedikit nyoba sih nih alisnya agak-agak kelihatan nggak? Kayak dibikin-bikin bushy eyebrows gitu. Sebenarnya aku nggak pede kalau pakai jenis alis kayak gini karena kesannya tuh alisnya tebel banget. Tapi nggak terlalu kelihatan sih.
Oke, selanjutnya kita akan langsung ke mata kita, eyeshadow. Dan aku excited banget nih, hari ini aku mau nyobain eyeshadow baru. Dan harganya itu murah, kita lihat apa ya. Tapi sebelumnya aku mau nge-prep mataku dulu. Ini aku pakai dari MAC Painterly Paint Pot. Aku mau aplikasiin pakai jari aja. Ini dia teman-teman eyeshadow-nya dari Beauty Creations, dan itu ini yang Boudoir Shadows. Nggak tahu bacanya gimana. Ini aku beli di Beauty Hall Indo, dan sebelumnya aku kan pakai highlight-nya ya, dan itu aku suka banget, harganya murah, nggak terlalu mahal, dan juga kualitas itu bagus. Jadi aku penasaran pengen nyobain eyeshadow-nya. Ini juga harganya itu cuma sekitar 125.000 kalau nggak salah. Ini aku pilih yang ini, dan begitu ini nyampe, kesan pertama aku adalah warna-warnanya itu mirip banget sama warna-warna yang ada di Jaclyn Hill X Morphe Palette. Jadi kalau teman-teman merasa Jaclyn Hill itu apa agak-agak mahal apa gimana, kita bisa ini dupnya. Ada beberapa warna sih, nggak semua warna. Lihatlah. Tuh, cantik-cantik banget warna-warnanya. Ini yang warm tone itu, jadi aku beli yang memang sengaja warna-warna itu agak-agak warna-warna coklat-coklat kemerahan begitu. Pertama aku mau ngeset seluruh mataku dulu, karena tadi ini agak-agak teki. Aku mau pakai warna yang ini. Dan ini aku aplikasiin aja ke seluruh kelopak mata. Selanjutnya aku pakai kuas yang Masami Soko ini. Ini yang nomor 1. Cuman ini memang agak banyak falloutnya. Diaplikasiin di bagian sini aja, sini mata kita. Ini di blendnya tuh lumayan gampang ya guys. Terus ini aku pakai kuas yang kuas blending yang agak lebih kecil, dan kita pakai warna yang agak lebih gelap daripada warna pertama tadi. Diaplikasikannya itu di tempat yang hampir sama, cuman agak di dalam sedikit. Kemudian kembali lagi aku memakai warna yang lebih gelap lagi dengan kuas yang sama. Jadi di kuas blending tapi nggak terlalu lebar. Dan diaplikasikan itu cuma di sudut luar mata dan juga sedikit di dalam bagian dalam kelopak mata aku. Terus ini aku blending lagi menggunakan kuas blending yang lebih besar di bagian atasnya supaya blendingannya tuh lebih halus lagi. Dan ini aku sekarang pakai kuas Amando Caruso yang nomor 314. Yes, 314, dan ini udah aku basahin sedikit tadi. Terus aku ambil warna yang agak metalik ini dan diaplikasiin deh ke tengah kelopak mata. Wow. Keren kan? Kemudian aku blending lagi supaya lebih halus bagian atasnya. Terus ini aku timpa lagi dengan warna bronzy-bronzy gitu. Aku timpa lagi bagian tengah tadi supaya lebih asik aja gitu warnanya. Aku lagi pengen aja. Ini aku mau pakai iseng-iseng aja ini karena dari aku beli belum pernah aku pakai. Ini aku mau pakai coba warna yang efeknya kalau secara langsung dan secara dekat dilihat, kalau deket-deket tuh agak dangdut ya efeknya. Tapi ini tergantung selera masing-masing sih. Ini kalau untuk acara ke pesta-pesta ini bagus nih pakai begini nih. Tapi hati-hati ngalahin pengantennya ya. Maksudnya kalau ke kawinan gitu kita jadi tamu, ini oke nih buat di foto dari jauh, bling-blingnya tuh kelihatan. Ukur pelan-pelan.
gunakan kuas yang ujungnya pipih. Ini aku mau pakai untuk bawah mata. Pertama kita pakai. Right, pakai kuas yang ujungnya yang pipih lagi. Kayaknya kalau kita pakai buat sudut dalam mata itu pakai bling-bling lagi oke juga kali ya, sedikit aja. Ini deh. Oh my god. Wow. Selanjutnya ini aku pakai makeover black liner yang Black Jack. Tarik sedikit nih bagian sininya. Terus dibaurin. Aku akan kembali lagi setelah aku pakai bulu mata. Oke, semuanya aku balik lagi dan ini udah pakai bulu mata, udah pakai maskara bawah dan matanya satunya udah selesai. Dan sekarang kita akan kembali lagi ke muka. Aku ingin kontur muka aku dan aku pakai Wardah ini yang eyeshadow G yang ini favorit. Dan aku akan pakai warna yang tengah untuk mengkontur hidung aku. Terus untuk bawah matanya aku mau tambahin sedikit warna yang agak terang supaya mata kita tuh terlihat lebih cerah lagi. Dan ini aku pakai dari Wet n Wild Mega Glow Contouring Palette Contour. Terus aku sekarang mau highlight lagi dan highlight yang aku pakai adalah lagi-lagi aku pakai Beauty Creation. Ini antara suka atau nggak punya yang lain lagi. Tapi nggak apa-apa, ini kan bagus banget dan juga harganya cocok. Dan juga mereknya sama My Shadow. Campur ini. Untuk blush on aku akan pakai dari Benefit Dandelion. Untuk lipstick aku pakai dari Wardah Exclusive Matte Lip Cream nomor 09 dan aku campur dengan Be Earl Cosmetic yang nomor 02 karena warnanya itu lebih nude, jadi aku nggak mau terlalu merah.